Halo, selamat malam. Di video kali ini saya akan membuat bagaimana cara menghilangkan sakit leher dan pundak bagian belakang. Sebelumnya, lakukan pemanasan ringan terlebih dahulu agar otot leher luwes. Lakukan beberapa saat sampai terasa nyaman. Gerakan selanjutnya, tekuk kepala ke bagian depan sampai dagu menyentuh dada. Tahan beberapa saat. Kemudian tonggak kepala ke atas sampai ke belakang. Tahan beberapa saat. Dan kemudian kembali ke depan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Fokuskan pikiran dan rasakan tarikan ototnya. Gerakan selanjutnya, miringkan kepala kita ke arah kiri. Rasakan tarikan ototnya. Begitu juga sebaliknya ke arah kanan. Tahan beberapa saat setiap gerakan dan lakukan sebanyak 4 kali. Gerakan selanjutnya, tekuk kepala kita ke bagian depan, namun agak serong ke kiri, lalu diputar sedikit menggunakan bantuan tangan. Tahan beberapa saat, dan lakukan pula hal yang sama, tekuk ke depan, dan bantu menggunakan telapak tangan dorong ke arah serong kanan. Tahan beberapa saat. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Thank you.
Gerakan selanjutnya, putar setengah lingkaran kepala ke bagian belakang. Kemudian, saat ada di posisi sebelah kiri, bantu menggunakan telapak tangan, tekan sedikit ke bawah. Begitu juga sebelah kanan. Gerakan ini akan menarik otot kaku bagian pundak belakang. Lakukan sebanyak 4 kali. Kemudian goyangkan bahu ke arah belakang untuk menetralisir otot yang tertarik tadi. Begitu juga sebaliknya, putar ke bagian depan. Gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 8 putaran. Gerakan selanjutnya, menggunakan telapak tangan kita, tekuk bagian kepala ke depan dan geser ke arah samping kanan. Tahan sejenak. Gerakan selanjutnya masih sama menggunakan tangan, sikut sampai menempel dan dorong ke depan, ikuti beserta badan, goyangkan beberapa kali. Dongak ke atas, relax, dan putar. Putar 180 derajat, 4 kali ke arah kiri, dan juga 4 kali putaran ke arah kanan. Selanjutnya, lakukan gerakan ini, tarik ke arah kiri, tahan beberapa saat, tarik ke arah kanan, ikuti dengan gerakan badan dan kepala. Gerakan ini untuk menetralisir tarikan otot yang tadi telah dilakukan. Sebanyak 4 kali. Selanjutnya, lakukan gerakan tangan ke bagian belakang. Dongakkan kepala dan goyangkan santai sampai hitungan 4 kali. Selesai. Rileks dan santai.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.